Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Farni. Jadi di video hari ini aku pengen sharing gimana caranya menautkan link TikTok ke keranjang kuning yang ada di TikTok Affiliate. Jadi buat temen-temen nih yang udah punya TikTok Affiliate, ini wajib banget kalian gunakan karena kan biar cepet dapet komisi. Nah, aku bakalan kasih contoh gimana sih caranya untuk menautkan link keranjang kuningnya dengan tautan ya, yang ada di produk-produk di TikTok gitu loh. Pertama, kalian masuk dulu ke TikTok. Kita kecilin dulu ya volumenya. Nah, ini udah masuk ke TikTok. Terus di sini tuh aku bakalan kasih contoh keranjang kuning yang kayak gimana sih maksudnya. Siapa tahu pemula ada yang belum tahu. Nah, jadi maksudnya keranjang kuning tuh ini ya, teman-teman nih, COD USD Mini. Nah, kalau diklik nanti tuh bakalan muncul keranjang kuning kayak gini, dan ini tuh udah langsung masuk ke tautan produk-produk yang ada di TikTok. Nah, kita kan ceritanya pengen menjual produk-produk TikTok. Jadi tuh kita sebagai mitra atau kita tuh bergabung dengan TikTok Affiliate, jadi kita wajib mempromosikan barang-barang yang ada di TikTok lewat keranjang kuning kayak gitu. Ini adalah contoh yang kedua. Nih, ini adalah keranjang kuningnya. Nah, kalau diklik tuh ada produknya gitu. Jadi pertama kalian tuh harus punya dulu ya produk apa yang bakalan kalian upload atau produk apa yang bakalan kalian masukin gitu loh. Nih, aku mau kasih contoh. Di sini kita akan masuk dulu ke sini nih. Nah, kita akan cari nih produk apa yang bakalan dimasukin di TikTok gitu. Contoh, aku bakalan masukin produknya ini nih. Nah, ini adalah produk yang bakalan aku masukin. Kalau misalkan kalian mau kasih musik, itu bisa di efek suara. Sorry, ini nggak kelihatan nih di sini teman-teman. Ini kalian bisa cari aja musiknya. Aku klik dulu berikutnya. Nah, ini udah klik berikutnya. Aku mau info ini. Tadi kalau misalkan kalian mau pakai musik, kalian bisa pilih aja ya di sini ya. Untuk volumenya nih, tinggal geser-geser aja. Nah, untuk musiknya ada di sini. Nanti kalian bisa pilih sendiri ya untuk musik. Nah, di sini nih banyak banget musik-musik, kalian bisa pilih. Coba aku bakalan kasih yang ini aja deh. Nah, aku coba aktifin musiknya ya. Oke, itu dia contoh musiknya. Kita akan klik berikutnya. Nah, karena di tautannya itu belum ada ya untuk toples bentuk seperti ini, kita akan masuk produk, terus tambah lebih banyak produk. Karena aku ini bergabung dengan TikTok Affiliate, jadi pilihnya afiliasi. Terus langsung aja cari. Nah, karena di sini banyak banget ya produk-produk toples dari mulai bentukan plastik, kaca dan lain-lain. Karena aku bakalan cari yang mirip dengan foto tadi yang ada di galeri aku. Jadi aku bakalan tambahin yang ini. Nah, kalau misalkan kalian mau nambahin linknya dua nih, kalian tinggal masuk lagi aja. Nah, jadi link yang aku masukin atau tautan yang aku masukin itu udah ada dua ya. Kemudian kalian silahkan tulis caption.
Untuk pembelian, klik keranjang kuning. Jangan lupa kasih tagar. Oke, udah. Nah, langsung aja. Sorry. Nah, tadi sempat back, langsung aja kita posting. Kita akan nunggu karena ini, nah, proses video diunggah ke TikTok. Nah ini dia adalah produk yang tadi aku posting. Nah ini untuk keranjang kuningnya. Jadi keranjang kuning yang tadi aku tautkan kan ada dua tautan ya. Jadi ini ada yang harga Rp19.500 sama Rp98.800. Jadi bentukannya tuh kayak gini, langsung muncul keranjang kuning. Nah, keranjang kuning kayak gini. Dan ini tuh kalau misalkan ada orang yang beli, kita bisa dapat komisi. Jadi tuh tugas kita sebagai mitra affiliate dari TikTok, kita tuh harus mempromosikan produk-produk TikTok sebanyak-banyaknya supaya banyak orang yang klik keranjang kuning kita nih kayak gini. Jadi semua produk yang aku promosikan itu ada keranjang kuningnya. Nih. Jadi banyak banget keranjang kuning yang aku posting. Oke teman-teman, itu dia ya untuk tutorialnya. Semoga membantu untuk teman-teman pemula yang baru bergabung di TikTok Affiliate. Jangan lupa juga like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.